Tahu ormas terlarang, Front Pembela Islam atau FPI kan? Ada kabar terbaru dari mantan juru bicaranya yaitu Munarman. Dia baru aja mengucapkan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ikrar itu dia ucapkan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Salemba tanggal 8 Agustus kemarin. Munarman juga berpesan kepada semua orang yang masih berideologi keras untuk memperbanyak literasi, memperluas wawasan, supaya tidak terjebak dengan ideologi tertentu. Open mind sehingga dapat menerima perbedaan lebih luas, katanya. Munarman juga muji keberhasilan program deradikalisasi di Lapas Salemba. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Lapas, BNPT, Densus, sampai Kementerian Agama. Kepala Lapas Kelas 2A Salemba, Yosafat Rizanto, bilang Munarman sangat kooperatif dan mengikuti semua kegiatan pembinaan di Lapas. Dengan ikrar ini, Munarman telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila, katanya. Rizanto juga bilang ikrar setia NKRI merupakan keberhasilan proses deradikalisasi di dalam lapas. Ini, katanya, wujud kesungguhan tekad dan semangat narapidana teroris untuk kembali kepada ideologi Pancasila. Sampai hari ini, ada sekitar 168 narapidana terorisme yang telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Jumlah ini, kata Rizanto, sudah mencapai 336% dari target kinerja Direktorat Jenderal Permasyarakatan pada 2023. Asal tahu aja, Munarman harus menjalani 3 tahapan untuk bisa mengucapkan ikrar setia NKRI. Dia juga harus menjalani persyaratan khusus dari BNPT. Jadi, kalau asesmennya belum bisa terpenuhi, Munarman belum tentu bisa langsung diterima oleh BNPT dan Densus. By the way, Munarman ditangkap pada 2021 lalu. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme. Munarman sebelumnya divonis 3 tahun penjara, tapi kemudian diperberat jadi 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Semoga Munarman benar-benar jadi sosok baru yang open mind dan anti kekerasan. Dengan begitu, dia bisa jadi contoh bagi mereka yang masih terjebak dalam ideologi yang menghalalkan kekerasan. Sebarkan damai, lawan kekerasan.